nambah sih. Cirebon kalau bukan Mbak Anita. Ini pasti bajak handphone mau di. Iya, Mas, aku yakin banget itu pasti terjadi Mbak Anita. Bisa-bisanya dia mau menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Kelewat. Udah, biar aku labrak aja dia buat kamu sana sekarang. Mas. Buang energi aja, Mas. Tadi juga mau dia tanya ke Mbak Anita langsung. Mbak Anita malah pura-pura sedih. So sakit hati sama Maudi. Malah jadi Maudi. Dia minta maaf sama Mbak Anita. Dia takut Mbak Anita marah sama dia. Ngacu saja. Mulai.